Setidaknya terdapat 17 pantomimer cilik yang merupakan siswa sekolah dasar atau SD di wilayah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bersaing cukup ketat saat berkompetisi untuk mendapatkan tiket maju di ajang festival dan lomba seni nasional atau FLS2N SD tingkat Kabupaten Purworejo tahun 2021. Dalam proses seleksi tersebut diawali dengan penjaringan 6 besar terbaik yang dilakukan oleh Dewan Juri secara virtual. Selanjutnya dari 6 nominator tersebut kembali berkompetisi dengan tampil secara langsung di hadapan Dewan Juri pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 lalu. Disampaikan oleh panitia pelaksanaan FLS2N Cabang Seni Pantomim Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan atau Wilkam Bidik Purworejo, Nadia Maharani, bahwa dalam beberapa tahun terakhir pantomim menjadi salah satu cabang seni andalan pantomim wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan atau Wilkam Bidik Purworejo yang langganan menjadi juara di tingkat kabupaten dan mampu menyabet prestasi di tingkat provinsi. Untuk tahun ini, seleksi sengaja digelar lebih awal agar kesiapan lebih matang. Untuk Ketua Dewan Juru, ini tanggapannya dengan lomba pantomim kali ini ya? Sangat bagus ya, dari tahun ke tahun semakin meningkat pergerakan di Kecamatan Purworejo, utamanya berkaitan dengan teknik-teknik, kemudian banyak hal kemajuan, tetapi bukan berarti sudah sempurna, artinya banyak hal yang memang harus disentuh, karena ini berjenjang, artinya ke depan kita masih harus terus memperbaiki agar atmosfer dunia pantomim di Purworejo untuk anak-anak semakin menggembirakan dan terus menggembirakan, dan utamanya semakin naik ke tingkat selanjutnya kabupaten, provinsi maupun nasional, hasilnya juga semakin menggembirakan. Siap. Dalam kompetisi tersebut juga digelar perlombaan bidang lainnya seperti lomba mendongeng, lomba seni rupa, lomba cipta pantun, dan beberapa lomba lainnya. Sehingga seleksi tersebut tidak semata-mata hanya untuk mencari siswa terbaik yang akan mewakili di tingkat kabupaten. Namun, lebih dari itu, ada misi untuk menjaring siswa-siswi potensial seiring dengan animo sekolah-sekolah terhadap pantomim yang terus meningkat. Dari Purworejo, Mahestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel melaporkan.